lagi ya. Rukun Islam itu ada 5. Pertama, syahadat. Kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, berangkat haji bagi yang mampu. Saya boleh tanya, Den? Silakan, Bibi. Saya kan orang miskin. Apakah saya wajib? Miskin tetap wajib. Banyak orang miskin tapi berusaha keras. Akhirnya mampu berangkat. Bisa juga karena ada yang memberangkatkan. Selain itu, ada syarat lain. Beragama Islam sudah balik, tidak hilang ingatan, juga mampu melaksanakan ibadah haji. Tapi kenapa ibadah haji harus ke Mekah, Den? Syahadat, sholat, zakat, puasa nggak perlu ke Mekah kan, Den? Mengapa haji itu harus ke Mekah? Kalau ditinjau dari kata haji, asal katanya haj atau hajan, berarti mengunjungi suatu tempat. Di dalam menunaikan ibadah haji, diwajibkan mengunjungi Baitullah, yaitu rumah Allah, yaitu Ka'bah. Ka'bah itu adanya di Mekah. Jadi jelas menunaikan ibadah haji harus pergi ke Mekah. Itu adalah ketentuan Allah sebagai kaifiat untuk berhaji. Berhaji itu wajib bagi seorang muslim yang telah mampu untuk melaksanakan perjalanannya. Man istata'a ila sabila. Mampu artinya mampu membiayai perjalanannya, mampu kesehatannya, dan dalam keadaan aman. Bila tidak mampu, tentu tidak dibebani kewajiban. Dan menunaikan ibadah haji itu kewajibannya hanya satu kali. Begitu, Raden. Terima kasih, Kakek, sudah menjelaskannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Raden. Berdiri, Paman. Paman kenapa sedih? Paman pingin banget pergi haji. Tapi seperti Raden lihat, Paman belum mampu. Paman, berhaji itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, insya Allah hari jalan, Paman. Tapi ingat, Paman, niatnya jangan sampai putus. Walaupun tidak kesampaian naik haji, bisa saja Paman dapat pahala haji. Gimana caranya, Raden? Dengan sholat subuh berjamaah di masjid, Paman. Lalu kita berzikir sampai matahari bersinar. Setelah itu, Paman melakukan sholat 2 rakaat seperti hadis Rasulullah. Barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh secara sempurna, sempurna dan sempurna. Amin, Den. Terima kasih, Raden. Paman Lengser. Mas. Paman, Paman kenapa jalannya menunduk terus? Ampurani, Mas. Abah batik, batik. Paman teh keingetan sama Raden Walang Sungsang. Paman, kita semua yang ada di sini juga khawatir. Tapi di mana Paman menemukan Raka Walang Sungsang? Eta di karang bodas. Aduh, mati eta mulut. Tidak ada kurangnya ya, Bro. Emangnya Imas mau nyari Raden Walang Sungsang?
tadi paman buru-buru kan? Ya sudah, paman selesaikan saja dulu pekerjaan paman. Nuhun, Nyimas. Mangga atuh permisi. Bati. Nuhun. Aku harus pergi dari sini diam-diam untuk mencari Raka Walang Sungsang. Jangan. Bibi, jangan pergi nih, Mas. Bibi tahu niat kamu baik, tapi harus dengan cara yang baik juga. Kamu harus minta izin dulu kepada kedua orang tua kamu nih, Mas. Tapi, Bi, mereka tidak akan mengizinkan Rara. Ini demi kebaikan kamu. Kamu harus menuruti perintah mereka. Atau kamu tidak akan bertemu dengan Bibi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah, kamu sudah sadar, bocah. Kamu telah menggangguku. Aku tidak akan mengampunimu. Dia kembali lagi. Aku yang terpilih untuk menghentikannya. Tidak menguntungkan kalau aku bertahan. Raden, ada yang tidak beres dengan anak-anak ini. Kenapa kamu berhenti di tempat ini, Dunda? Aku merasakan sesuatu. Seperti ada yang mengawasi kita selalu.